urusan masih banyak, tapi udah mau bantu orang lain. Siapa, Liz? Enggak, Mak. Aceng? Iya, Mak. Kang Aceng itu terlalu baik sama Kang Akung. Padahal urusan kamu itu udah banyak, Mak. Tapi Kang Aceng udah mau bantu Kang Akung. Kalau memang Aceng mampu, kenapa enggak, Liz? Iya, kalau mampu. Mak, sebenarnya teh Kang Aceng lagi butuh uang buat bayar ujiannya Edward sama perpisahannya, buat bayar cicilan angkot, belum lagi buat bayar. Kamu jangan terlalu keras sama Aceng ya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Bapak tinggal di sini. Ini rumah anak saya. Sus, ngapain lagi ke sini? Emangnya nggak boleh? Urusan saya kan belum selesai. Bukannya cicilan pertama itu bulan depannya? Maaf ya, Pak. Urusan saya sama Pak Aceng. Jam segini Aceng sedang narik. Angkotnya aja nggak ada. Cantik-cantik, akhlaknya buruk. Saya dengar loh, Pak. Maksudnya apaan? Ini teh semua gara-gara Kang Akung. Biarin Aceng bantuin Akung. Kamu jangan nambahin masalah. Iya, Mak. Ya udahlah ya, ikhlasin aja, Kung. Saya akan berhadapan dengan Febri, Ceng. Aduh, itu kata-katanya teh serem bener, berhadapan. Emang kayak orang mau berantem, Kung, berhadapan? Febri akan menyalahkan saya, Ceng. Dia akan menjauh dari saya. Bahkan mungkin Febri akan membenci saya, Ceng. Memang seharusnya mah Esi gak pulang dari Arab. Astagfirullahaladzim. Ceng. Kamu ada aja kasih. Astagfirullahaladzim.
Iseng amat sih. Sebenarnya saya juga berpikiran yang sama, Kum. Sejak Lilis pulang dari Arab, riuh hidup saya. Tapi ya itu tadi. Ya udahlah ya.